Halo guys. Halo. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan channel si Raja Ranjor-Jor. Kita lagi di Cilenyi guys, mau menuju ke Tasikmalaya. Dari tadi kita kan tidak ambil video, tapi sekarang kita sempatkan dulu. Nah, untuk penampakannya kita udah baru keluar dari tol Cilenyi. Kita sudah masuk macet-macetan ini sekarang. Ini jalan apa? Jalan Cilenyi lah ya. Ini penampakannya ke depan. Ikutin terus videonya. Ini dia keadaannya di sini. Lumayan ramai tapi lancar lah ya. Ramai dan lancar. Ini saya bersama istri dan juga putri kami. Hello guys. Kalau biasanya sih kalau daerah sini biasanya ramai masih ya ramai. Tapi nanti kalau udah lepas dari apa dari jalan ini nanti menuju jalan lintas, daerah jalan lintas itu udah mulai bisa dibilang lancar lah, agak cepatan sedikit. Masih banyak ramai di sini kendaraannya. Pas posisinya di Brimob Polda Jabar. Ayam. Ya. Ikutin terus videonya, akan saya ambil videonya nanti untuk sambungan dari video saya. Halo guys, ini sekarang kami lagi istirahat makan dulu. Ya, makan siang ya. Karena udah lumayan lapar. Ini rumah makannya, rumah makan rasa Sunda namanya. Tidak jauh dari apa namanya? Dari simpangan mau Garut ke Tasik. Ya, di sini ada posisinya sebelah kiri, rumah makan rasa Sunda. Ini pemandangannya sangat bagus guys, pemandangan kampungnya begini. Ini ya, cantik ya. Ini dia. Ini dia. Ini dia di sini. Modelnya begini. Untuk makan sementara, habis makan nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Mudah-mudahan sampai selamat, sampai tujuan dengan ya baik-baik aja, tidak ada gangguan. Kalau sejauh ini cuacanya mendung, hujan kering gitu aja dari tadi, tapi tidak berpengaruh sama perjalanan kita. Dan pastinya mudah-mudahan kita selamat-selamat aja guys. Ikutin terus videonya. Dan di dalamnya begini guys. Hah? Iya. Di dalamnya ini model lesehan. Lumayan adem lah ya. Ini sepertinya kalau nggak salah musolanya ini. Iya, musolanya. Jadi menu makanan kita ini siang ini gini guys.
Biasa ya, ciri khas dari Bandung itu, Jawa Barat ini ada lalapan beginian, terus teh sama melon, ini ikan nila goreng sama ayam, ayam panggang sama sambal sama tahu sama tempe. Ini ayam kampung, sop ayam kampung. Ini untuk putri saya. Dan ini nasinya, wow. Ini ciri khasnya beginian ya, pakai beginian. Ini dia. Jadi saatnya kita mau santap dulu makanan ini. Terima kasih banyak ya nan tuan, gua ujian nama heran kamu kamu kata. Ini dia udah selesai makan siang. Kita ada satu jaman di rumah makan rasa Sunda ya. Nah, sekarang kita lanjut perjalanannya nih guys. Biasa ya, kalau jalan lintas di Jawa Barat ini bisa kita akuin sangat bagus. Nah, jalannya begini guys. Mantap ya jalannya ya. Ini posisi sudah di limbangan. Ini mau ke Tasik bau, mau ke rumah Abang Noel. We'll be right back.